Halo guys, ini jerat kita ini habis kena guys. Habis kena kena kera ekor panjang untuk pemasangan jeratnya. Sawit yang dia makan. Pokoknya jerat yang kena kera itu bikin pusing, guys. Karena itu jerat baru. Baru pasang 2 hari. Kena kera. Memang ini aku bikin lemah karena di sini banyak anaknya, guys. Jadi enggak terlalu keras kita bikin. Jadi ini saya bikin video penyelamatan kerak, guys. Aduh, sambil takut-takut saya menyelamatkan kerak ini. Soalnya taringnya sudah panjang. Tapi kasihan, guys. Oke, guys, kita nonton videonya. Yang penting ada yang ditonton dan ada yang diupload, guys. Oke, guys, kita nonton yuk. Nonton kerak. Jerat, guys. Ini ada jerat babi, guys, untuk babi hutan. Bedanya ini kita nggak pakai pelontar kayu, guys. Kita pakai karet ban, guys. Ini karet bannya sekitar 1 depa lebar. Lebarnya sekitar 2 jari. Sekitar 2 cm. Ini tebal, guys. Dari ban mobil, guys. Ini saya kemarin tuh dari ban gleder, ban dalam gleder. Itu kuat, guys. Kita bikin jerat babi. Pemasangannya di sini, guys. Ini jalannya. Ini sudah saya ratakan. Tinggal pemasangan aja lagi, guys. Pakai daun hidup, guys. Untuk lapis bawahnya seperti biasa jerat babi kita bikin begini. Materialnya sudah ada, pemasangannya rata, guys, ya. Ini sudah jadi. Jadi kalau Anda untuk melihat tutorialnya, banyak tutorial di Facebook, ada singkat-singkat. Tapi kalau mau panjangnya di YouTube, durasinya lebih panjang. Jalan babi, guys. Sana lurus ke sini dia, guys. Nah, pemasangan harus rapi. Kalau mau ketemu, bisa Anda nonton di YouTube saya, Jo Kalimantan Channel. Di sini ada lengkap tutorial dan banyak. Oke, guys, kita proses. Ini prosesnya seperti jarit biasa. Saya ikat mati di pohon ini, guys. Jadi kalau kena, dia akan tertahan di sini. Nggak apa-apa lokasi rusak, yang penting cepat kena. Oke, guys, kita coba. Yang dimakan babinya, guys. Banyak buah brondolnya di bawah tuh. Oh, mungkin nggak lama ini kena, guys. Oke, guys. Rata, guys. Selesai sudah pemasangan. Kondisi jerat yang diganggu sama kerak, guys. Kalau enggak kita sering cek ini. Enggak mungkin kena babi. Malah babinya menjauh. Itulah
sulitnya kalau daerah jerat kita banyak hama kera. Tentu teman-teman penjerat di sini tahu gimana sedihnya kalau banyak hama kera ini. Buahnya masak, guys. Ini buah sawit yang di hutan, guys. Nggak terawat. Lari deh, guys. Kita aman. Pemasangan jerat baru kita, guys. Ah, diseruduk kera, guys. Ini masih baru.
Ya, itu proses penyelamatan kera, guys. Kita nggak tega juga. Nih, saya potong taliku. Biasanya itu kalau dibiarin sampai busuk, guys, nggak bisa lepas. Biarkan dia berangkat. Nggak ada untungnya kita ngurus kera. Kita nggak berani sembarangan juga. Sen kera, kera bias. Aduh, sambil takut-takut saya menyelamatkan kera ini. Soalnya taringnya sudah panjang. Tapi kasihan, guys. Yang penting ada yang dituntun dan ada yang diupload, guys. Walaupun cuma kera, ya mungkin ada yang nggak tega sama hewan di hutan. Saya juga kalau saya nggak makan, saya nggak perlu itu, guys. Ya kalau bisa dibiarkan hidup. Kalau nggak bisa kita fungsikan, ngapain juga kita bunuh-bunuh biar dilepas. Soalnya dia nggak pengen juga nginjak jerat. Terima kasih, guys, ya support dan tontonannya. Yang bernonton silahkan subscribe, guys, untuk kegiatan menjebak hama ini, guys. Walaupun hama kera, jangan, guys. Kita nggak butuh. Oke.